Hello guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil latihan bebas pertama MotoGP Portugal di kelas Moto2 yang digelar hari ini Jumat 24 Maret 2023 beserta jadwal sprint race dan jadwal rev race MotoGP Portugal 2023. Jack Dixon keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 43,051 detik. Di posisi kedua ada Pedro Acosta, di posisi ketiga ada Manuel Gonzalez, di posisi keempat ada Tony Arbolino, di posisi kelima ada Fermin Aldeguer, di posisi keenam ada Sam Lawes, di posisi ketujuh ada Calestino Fitti, di posisi kedelapan ada Aaron Canet, di posisi kesembilan ada Alonso Lopez. Di posisi ke-10 ada Philip Salat, di posisi ke-11 ada Jeremy Alcoba, di posisi ke-12 ada Sam Kyocandra, di posisi ke-13 ada Bowman Schneider, di posisi ke-14 ada Barry Baltus, di posisi ke-15 ada Sergio Garcia, di posisi ke-16 ada Borja Gomez, di posisi ke-17 ada Albert Arenas. Di posisi ke-18 ada Zonta van den Grobber, di posisi ke-19 ada Darren Binder, di posisi ke-20 ada Rory Skinner, di posisi ke-21 ada Marcos Ramirez, di posisi ke-22 ada Sandy Lan, di posisi ke-23 ada Joe Robert, di posisi ke-24 ada Dolorenzo Dalla Porta, di posisi ke-25 ada Lucas Tolofik, di posisi ke-26 ada Quartana Zone, di posisi ke-27 ada Dinesh Foggia, di posisi ke-28 ada Jordi Torres, di posisi ke-29 ada Alex Esrik. Jadwal MotoGP Portugal 2023 pada hari Sabtu 27 Maret, sprint race MotoGP akan dimulai pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal pada hari Minggu 26 Maret, race Moto3 jam 17.00 waktu Indonesia Barat, race Moto2 jam 18.15, race MotoGP jam 20.00 waktu Indonesia Barat, dan disiarkan langsung oleh Trans7. Siapa rider jagoanmu? Coba tulis di kolom komentar. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.